Apa itu? Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Shirasha. Welcome back with me. Kali ini teman-teman, aku bakalan buy one bareng Sultan Pros. Teman-teman, gila. Widih, aku udah jarang banget main sama Bang Dilan, ya kan? Yoi. Yoi, halo. Ya kan? Dan di sini kita ditantang buy one, ya kan, sama Bang Dilan. Ya udah, gimana gameplaynya? Langsung teman-teman, ya kita ke in game-nya. Udah siap? Udah. Oke, langsung ya. Rasya, do you ready to win? Aja. Saya akan kalah ini. Dilan Plus sudah ready to lose ya. Saya emang gak apa-apa lah. Emang udah biasa ya. Yo. Dilan Plus menang kalah tuh sudah biasa sekali. Ah, menang kalah sudah biasa, guys ya. Ini Rasya nih keras ini. Kan kebiasaan kalau gue buy one, jari gue tuh apa namanya basah, boh. Gue harus beli sarung tangan buat jari kali ya. Ada kan ya yang jual ya? Ada. Gila, aku juga udah lama banget ya kan mabar sama Bang Dilan gitu ya. Terakhir kita buy one Fanny sama ini ya, main ranked ya berdua ya. Dua ya bareng bocil. Pokoknya pertama kali kita collab pemerasia nih pas dia umur 8 tahun, gue inget banget. Bener gak sih? Penggan. Wih, gila, pecah loh. Gila, gak ada otak. Gila, gak ada obeng. Gila, hebat loh. Asli. Baru nongol, pala sudah hilang. Itu baru skill ya, luar biasa. Jadi swipe ke atasnya cepat ya. Gue belum bisa guys, belum terbiasa gue. Harus belajar gue, gila. Gila, kamu rajin banget berarti main ya. Awal-awal kan kamu belum jago banget ya. Iya, betul banget. Kamu udah jago coy, gila. Ngeri ya, ngeri. Tengah gak nih? Tengah dong. Wah. Wah, dapet gelar nih Mayan. Dari pet. Oh iya, bisa ya? Iya, bisa. Enak. Kalau main ini juga tuh CS. Aduh, darahnya berapa tuh? Ketiga. Gila. Hampir, hampir. Dapat dua ya, bisa ya dari. Iya, dapat tiga. Dapat dua. Berarti bagus juga tuh pet buat ke squad ya. Gila. Pet baru OP berarti buat ke squad guys. Soalnya apa namanya dia berapa detik ya? 100 detik. Iya, 120 detik. 120 detik berarti dia nggak ngaruh dari ronde awal gitu ya. Di next ronde pun kalau udah 120 kita dapat. Dapat. Luar biasa, meta baru tuh. Next kita pakai setiap kita ke squad. Di turnamen juga itu. Udah dipakai sekarang di turnamen ya? Iya, pasti. Wow. Ampun, Bang. Gila, gemeter dengan gue nih. Gemeter, santai lah. Aku cupu nih. Apa itu? Kena shotgun kan? Enggak. Atau bisa meninggal? Di shot. Oke. Malah langsung hilang gitu. Gila kayak aimbot. Serem. Keren. Gila. Gak ada obeng loh. Gak ada obeng. 6-0 ini. 6-0 udah ini. Tapi asal tidak 8-2 ya. 8-2 beda cerita. Gila, langsung kena loh. Berarti narik ke atasnya udah jago banget ya kamu ya, Ras ya? Iya, betul. Udah enak banget narik. Ah, dikit lagi tuh. Oh, dikit lagi kena pala tuh. Serem kali kan. Mau biasa nongol nih. Ya. Kamu, ih. Takut, ih. Nyemotin dulu, kita gini dulu lah. Udah. Bahaya. Jatuh anjir. Anjir sekarang. Sayang sekali. Pecah lagi ya kan. Gila sih. Sayang sekali. Kena seru, mobil. Seru banget. Seru ya. Tapi emang bayuan bangi seru coy.
bocahnya aja yang gak seru nontonnya, kadang dianggap serius. Iya, orang mah kita buat have fun kok. Kita itu buat main game, buat seneng, hiburan. Pantes aja kemarin bisa katain tim ini ya. Tim apa namanya? Timnya Cepcer ya. Apa nama itu? Kemarin kan kamu Monster Truck ya? Lawan tim Gluwol. Iya, Gluwol. Gluwol, iya. Kalau gua Red Barrel kemarin tim itu. Serem loh cara mainnya. Pakai pala. Wih! Gila! Lagi jalan loh, hilang palanya. Gila. 6-0 guys. Bayangin saja 6-0 loh. Wah, gila. Pala langsung hilang terus. Gue punya helmet juga percuma, karena di set eagle itu tetap satu hit. Kalau misalnya kita pakai helmet level 2, nggak ngaruh bro. 5-0. Kayaknya satu-satunya ini bocil ini yang susah dilawan ya. Gue lawan yang lain masih bisa ada perlawanan gitu. Serem. Berarti kita tidak boleh barbar gitu caranya ya. Helmet langsung hitam tulisannya. Hitam bener. Serem. Harus main strategi kan lo, nggak bisa kalau main strategi susah ya. Serius banget, ujian nasional ya? Gue juga gue cekan. Mau dipukul gak tuh? Gila. Tidaknya pecah telur ya? Gila sih. Ya. Mengendap-endap ala CSGO ya. Sumpah ngakak. Mengendap ala CSGO. Sumpah ngakak. Kalau enggak bahaya ini. Seram dia. Masalahnya langsung jeteng-jeteng kepala mainnya. Langsung hilang. Di dia jeteng, di gua langsung Iya beda bor. Ya. Kalau misalnya kita enggak seperti itu, sangat bahaya. Lihat kamu di situ ya, sudah siap untuk menembak-nembak pala. Serius banget Ras ya. Kamu 12 tahun ya. Ini santai kok ini. Lagi ngapain nih? Santai. Santai bang, aman. Oke kalau gitu. Lain lagi ujian ya kan? Nasional. Kamu kan udah umur 11 tahun tuh berarti udah hampir kelas 6 SD ya sekarang. Iya betul. Bukan 5. Iya udah. Kelas 5, iya setahun lagi kamu ujian nasional. Jadi yeah, serius kamu kayak sekarang. Oh itu kelihatan UN tuh. Iya, kelihatan tuh di situ tuh. Ya di box kan ya. Enggak, ini lagi joget-joget depan. Yuk. Gimana ya? Aduh, gimana enaknya ya? Bingung nih.
Mainnya satu hit tuh serem. Ih, mainnya kasar. Aduh, dari anjay. Gua gak kena, tapi dia yang kena banget. Gila. Coba untuk headshot. Terlalu cepat. Gila. Masih 13 menit. Maaf nih, Bang. Apa? Maaf nih. Aman, aman. Approve ini skillnya, coy. Approve ya. Tapi gua benar-benar nunggu lo ya. Soalnya nih, gua lihat ya, memang kadang ya, malu gitu sama rahasia ya. Umur kecil 11 tahun tapi dia bisa dewasa. Ngerti gak sih maksud gua? Kalian yang lihat dia main bla 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 bilang jokil apa? Memang dia jago basicnya. Memang dari dulu itu dia main game jago. Gua tahu dia dari zaman Mobile Legends, makanya Fanny jago, makin dia jago. Memang basicnya ya bocil jago. Jadi ya menurut gua oke-oke aja, ngapain komentarnya negatif gitu. Kalian harusnya terinspirasi kalau ngeliat ada bocil jago. Kalau kalian begitu terus, kalian susah nanti. Kebiasaan ngatain orang, hidupnya bakalan tetap gagal, bro ya. Jangan kebiasaan. Lihat rahasia dari zaman Mobile Legends, gua tahu dia udah jago gitu. Tapi sempet kalah dia lawan Fanny gua dia. Fanny darat laut. Fanny darat lautan. Fanny-nya serem, Bang. Ini mas sebutan mas serem, serem. Lumayan Fanny-nya, ya. Serem. Kangen ya kita main ya. Tapi ini approve ga? Ntar rahasia nih kita suruh Sultan give diamond nih ini. Anjay. Jangan lupa subscribe juga ke Rahasia Rashid ya. Dia gua udah tahu dari lama, intinya memang dia basicnya jago. Terus gua juga gak sabar Rashid ketika ntar lu live atau bikin video tuh ini nyoba pakai HP gitu. Oh, iya. Jadi biar membungkam mulut-mulut yang bilang curang pakai iPad, curang pakai iPad, gak apa-apa. Biarin. Ya. Kalau memang misalnya si Rasya udah jago pakai iPad, pakai HP pasti jago juga. Karena basicnya dulu juga gue pernah ngerasain pakai iPad, mirip-mirip gak ada bedanya, coy. Cuma ini memang lebih gede aja. Udah cari HP juga satu. Oh, kalau menurut gue sih kalau udah dari ini ya, sih dari iPad jangan pakai Android HP-nya. Ya, harus sama. Karena sensitivity-nya Android sama iOS tuh beda ya, beda, sama beda. iPhone lebih tepatnya. Nah, iya, paling enak sih sekarang iPhone 11 Pro sih. Jadi ini udah paling asik buat main. Ya sampai sini aja dulu konten kali ini. Intinya gue kalah, gue mengaku kalah ya, tapi lumayan lah. Tidaknya kalahnya gak nol gitu. 6-1 ya, masih ada perlawanan. Gila, tapi gue harus belajar sih. Itu satu hit di shot eagle-nya serem banget loh. Jadi setiap dia nembak tuh dia langsung swipe ke atas. Gue gak bisa secepet itu tangannya. Dia cepet banget. Memang reaction-nya tuh cepet banget. Dari turnamen kemarin gue ngeliat ya. Apa tuh namanya, arahin jangan sampai ke kaki dulu, ke tanah ya dulu arahin. Habis itu swipe ke atas dapet. Oh, itu triknya ya. Iya. Ya langsung dapat. Jadi jangan ke kaki atau jangan ke badan gitu. Kalau dari bawah aja gitu. Kalau headshotnya satu kali doang kena kepala itu incer badan, habis itu swipe ke atas. Iya. Ya, tapi itu menurut kamu yang gampang. Menurut saya yang cupu ini ya kan susah. Kalau saya jagonya beli bet 100.000. Beli bet anjay. Gila sih. Makasih juga nih ya untuk Bang Dilan udah aja udah collab bareng ya kan. Iya, yeah, sama-sama Rasya. Yuk. Thank you. Jago banget gila ini bocil. Kan. Mantap.